Kalau saya cerita, jangan terkejut. Hakikat hujung gudang materia, bila dia cerita dalam tiga kitab dia ni, sifat-sifat kelahiran dia, bagaimana dia hidup, gudang materia lebih menjurus kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Tapi dalam tu sifat budak akhir zaman, budak materia dia duduk padang pasir. Anak yatim. Waktu dia kecil dah kematian ibu dan bapa. Duduk di bumi yang panas, bumi yang gersang. Akan membawa satu pencerahan dan cahaya baru. Akan ditentang oleh kaum dia sendiri. Tapi tak ada lagi cerita budak-budak hebat macam tu. Kecuali hanya mirip kepada kisah Nabi Muhammad. Allah. Jangan terkejut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video. Tentunya di sini kita akan mendengarkan dan juga belajar daripada Ustaz Auni Muhammad ya. Karena sudah lama kita tidak mendengarkan daripada ceramah Ustaz Auni Muhammad guys. Macam merindu ya kan, macam kita tuh nak lah hal-hal baru ataupun hal-hal yang mungkin menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini ada sebuah video yaitu asal usul agama Buddha daripada Ustaz Auni Muhammad yang mungkin selama ini kita agak-agak berbeda mungkin, tapi menurut Ustaz Auni ini macam mana ya kan, daripada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Nah, kita nak tahu macam mana kebenarannya. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Halo Ustaz. Oh, halo Ustaz. Saya, oh patut pun. Halo Ustaz, saya Ah Leng. Itu murid Ustaz Cina punya orang, mekanik motor Lau. Apa itu roda Dharma, apa Tri Ratna, apa Pancasila? Oh, apa benda? Oh, berarti ini saya jawab ya. Ah, Leng. Okey, okey. Oh, macam ni. Ni bukan orang Islam ni. Oh. Ni seorang Cina. Nama dia Ah Leng. Ah Leng ni tak ada kena mengena dengan Ah Leng zaman Sarjah Hassan dulu. Zaman Sarjah Hassan dulu pun Ah Leng juga. Ha ni bukan. Jadi Cina Ah Leng ni dia duduk di Relau tu. Kerja dia mekanik motor. Jadi kalau saya pi tukar minyak enjin ke pi apa, orang Kelantan kata terik rata. Nak kata apa bahasa sini terik rata ni? Rantai kita tu kendok, ha, dia bagi tegang rantai tu ke. Saya duduk sembang lah dengan dia. Kan banyak dia pun ada patung-patung Buddha tu. Saya duduk cerita pasal agama lah dengan dia, duduk cerita-cerita-cerita. Lepas tu saya dia cakap banyak dengan dia, dia kata, oh hang banyak tahu lah. Nanti apa-apa aku tanya dengan hang. Jadi ni dia tanya sungguh. Dia duduk dalam keadaan tu dekat setahun dah. Bila saya pi saja pasal motor, mesti cerita pasal agama Buddha dengan dia. Jadi ni dia duduk tanya. Dia duduk tanya roda apa ni? Roda Dharma, Tri Ratna, Pancasila. Oh. Cang-cang. Ha? Nanti. Indonesia Pancasila lain. Dalam Buddha Pancasila lain. Oh. Okey, macam inilah lebih kurang. Tak apalah sambil-sambil. Okey, okey. Jadi soalan dia, dia ni penganut agama Buddha. Penganut agama Buddha yang jenis kalau kita orang Islam bukan jenis orang semayang mana. Faham tak? Jenis dia menganut agama tu bukan dia tahu sangat pasal agama dia sendiri. Dan dia pun bukan selalu semayang, dia kata. Ha. Jadi dia tanya soalan pertama tentang roda Dharma. Tahu tak roda? Lambang yang macam bendera India kat tengah tu. Bendera India kan lambang roda tu. Jadi dalam agama Buddha pun dia ada. Dia panggil putaran roda Dharma. Macam ni. Sebelum tu, nama sebenar Buddha ni ialah Siddhartha Gautama Buddha. Nama betul dia tu, Siddhartha Gautama Buddha. Bapa dia ialah Sri Raja Baginda Raja Suddhodana. Nama bapa dia Suddhodana dari suku kaum Sakya dia ni. Mak dia Sri Ratu Maha Dewi Maya. Baik. Bila dua orang ni berkahwin, maka lahirlah Siddhartha Gautama Buddha di Taman Lumbini.
Bila anak ni lahir, 7 hari lepas dia lahir ni, mak dia meninggal. Mak dia, Ratu Maha Sri Dewi Maya tadi meninggal. Bila mak dia meninggal, bapak dia lah yang jaga. Bapak dia ni ada seorang bibi. Bibi ni nama dia Maha Pajapati. Jadi kemudian bila mak meninggal, bapak dia ni kahwin dengan bibi tadi, iaitu Maha Pajapati tadi duk jaga. Bila sampai tempoh tertentu, biasalah raja dia akan panggil ketua-ketua sami dia ni, tengok tilik nasib masa depan anak ni. Jadi ada seorang sami yang cukup terkenal masa tu. Sami ni seingat saya nama dia Asita Kala Dewala, nama dia sami ni Asita Kala Dewala ni. Dia mari, dia kata satu masa nasib anak ni dia akan jadi baginda maharaja. Wow. Maksud baginda maharaja ialah raja segala raja, tuan segala tuan. Dan itulah nasib yang terjadi kepada Gautama Buddha. Dengan ringkas cerita, bila dia memilih jalan ni, dia sampai di satu tempat dalam sebuah taman, disebut Taman Rosa. Inilah kali pertama dia menyampaikan khutbah. Dalam agama Buddha disebut khutbah Benares. Khutbah Benares ni, depan dia tu ada kumpulan-kumpulan arahat. Tahu arahat? Arahat ni kalau kita baca Quran, kalau pengikut-pengikut Nabi Isa dia sebut Al-Hawariyun. Kalau nisbah bagi agama muda, Al-Hawariyun itu ialah arahat-arahat, pengikut-pengikut pendamping setia kepada Buddha. Jadi dia menyampaikan khutbah Benares pertama. Khutbah ni lah yang disebut putaran roda Dharma. Bila kita tengok roda tu dia ada hak bulat besar. Sebelum sampai kepada pusat dan paksi roda, dia ada kekisi. Kalau kereta ni kita panggil rim dia tu, gigi-gigi tu, lidi-lidi rim tu. Jadi kekisi bagi roda, putaran roda Dharma tadi ada berapa? Lapan. Lapan inilah disebut lapan jalan kebenaran, lapan jalan pencerahan. Lapan jalan kebenaran, lapan jalan pencerahan. Dan tu sebenarnya amalan-amalan yang patut dibuat, amalan-amalan yang patut diamalkan oleh penganut-penganut Buddha. Dengan kata lain, kenapa dia guna perlambangan roda? Sebab roda ni sifat dia sentiasa berputar. Siapa yang putar roda, maksudnya amalan tu hidup dalam diri dia. Siapa yang tak putar roda, seolah-olah macam dia tak beramal dengan apa yang dijadikan asas kepada lapan pelajaran tu. Macam kita hari ni ada Quran tapi tak baca. Allah suruh semayang, tak semayang. Allah suruh puasa, tak puasa. Jadilah roda tak berpusing. Nisbah muda. Jadi kalau dia tu nak betul-betul mengamalkan ajaran dia, lapan benda tu sentiasa berputar. Maksudnya mengamalkan lapan benda ni. Bila roda tu berpusing kuat, akhirnya kita nampak lagi dak bilah tu. Mula-mula nampak dia bergerak perlahan bilah tu. Tapi bila laju zung 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 zung, kita akan nampak apa? Paksi hak tengah tu. Itulah tahap capaian yang mereka nak. Inilah dalam agama Buddha disebut nirwana. Oh. Bukan nirwana ke Kobin tu dak. Dia ada satu kumpulan nirwana ke Kobin hak bunuh diri tu kan. Tu bukan nirwana lain. Ha ni nirwana kalau kita ni satu tahap yang dapat berdampingan dengan pencipta. Ha ni nirwana, satu alam kalau kita lebih pada syurga sebenarnya tahap nirwana terjemahan sebenar Buddha ni. Syurga tu bawah nirwana lagi, istilah nirwana sebenar. Maksudnya satu alam yang lebih tinggi, dekat pada hadirat Allah lah kalau kita. Dekat dengan hakikat pencipta dah nirwana ni. Baik. Apa yang disebut jalan lapan kebenaran, lapan pencerahan tu bahasa mudah macam ni. Pertama dia sebut pandangan yang benar. Pandangan yang benar. Yang kedua, fikiran yang benar. Nombor tiga, ucapan yang benar. Nombor empat, perbuatan, akhlak yang benar. Lima, penghidupan yang benar. Enam, usaha yang benar. Tujuh, pemerhatian yang benar. Lapan, konsentrasi yang benar. Faham ke tak? Rumit ya. Pandangan yang benar. Maksud dia macam ni. Setiap penganut-penganut Buddha, mereka harus melihat pemandangan dari dalam mata Buddha. Maksudnya melihat dari sudut pandangan Buddha, mata ada dua.
kita pun kena tengok alam dan kemanusiaan hari ini dengan dua. Satu, pandangan bijaksana. Yang kedua, pandangan belas ihsan, belas kasihan. Maksudnya kita tengok sesuatu benda tu dengan bijak. Jadi jangan tengok sekali tu terus kita keluarkan pendapat. Mungkin yang zahir kita nampak demikian, belakang tu mungkin lagu lain. Jangan cepat keluarkan perkataan, jangan cepat melatah dengan masa mudah. Tengok tu dengan bijak, baru keluarkan sesuatu pandangan. Yang kedua, kena ada ihsan, kena ada belas kasihan. Sebab manusia ini tidak ditakdirkan punya bakat dan kemahiran yang sama. Kalau kita dikurniakan lebih, ihsan, kasihanlah kepada orang yang lebih kurang dari kita. Itu pandangan yang benar. Yang kedua disebut sebagai pemikiran yang benar. Maksudnya hidup kita hari-hari fikir hanya benda yang baik, benda yang positif dan pikiran-pikiran yang jernih. Jangan duk fikir benda mengarut. Jangan duk fikir benda negatif. Fikiran yang baik, fikiran yang betul, fikiran yang jernihlah akan menghasilkan karakter-karakter dan peribadi yang baik. Fikirkan apa yang kita fikirkan. Diri kita tu sebenarnya apa yang kita fikir. Okey. Betul ke tak? Kau fikirkan kau boleh tu tak? Nah, lagu. Bila kita fikir kita boleh, memang boleh. Jika kita fikir kita tak boleh, memang awal-awal lagi. Kita memang tak boleh. Sebab kita fikir kita tak boleh. Kita tu apa yang kita fikir. Okey, yang ketiga, ucapan yang benar. Jauhilah pembohongan, jauhilah pendustaan, jauhilah penipuan. Ucap benda yang bagus, benda yang baik, benda yang berilmu, benda yang bermanfaat. Tu dari ucapan yang benar. Peribadi, nombor empat, perkerti yang benar, akhlak yang benar. Buat hanya perkara-perkara, Islam cakap mudah, akhlak mah mudah, buang akhlak mazmumah. Penghidupan yang benar, ni ada kata-kata masyhur dia. Penghidupan yang benar macam ni. Penghidupan yang benar, Buddha kata apa? Buddha pernah kata, jika kamu mencari rezeki, janganlah menyebabkan rezeki yang kamu dapat menyusahkan kehidupan orang lain. Bila kamu cari rezeki, dan kalau boleh rezeki yang kamu dapat tu bukan dengan jalan menyusahkan hidup orang lain. Yang kedua dia sebut tentang penghidupan ni, jika kamu mencari kebahagiaan dalam hidup dan kamu berjumpa kebahagiaan, janganlah sesekali kebahagiaan yang kamu dapat tu dengan jalan menafikan kebahagiaan orang lain. Seterusnya ialah apa dia? Usaha yang benar. Usaha yang benar di sini merujuk kepada jalan yang sebenar menuju kepada tu Tuhan. Bukan bersifat dunia ni. Usaha nak menjadikan kita tu dekat dengan Tuhan. Ibadat-ibadat, ritual-ritual, amalan-amalan dalam agama Buddha, itulah usaha yang benar. Jadi tinggalkan benda yang bersifat fana, hancur ni. Jadi pergi hak kekal Tuhan pencipta kita. Pemerhatian yang benar. Jadi kata-kata harus benar, perbuatan harus benar, semua. Yang akhir sekali konsentrasi itu, inilah dipanggil tahap meditasi. Maksudnya memikirkan tentang pencipta. Bagaimana cara untuk sampai ke sana? Itu maksud dia roda dharma yang 8, putaran roda dharma. Jadi baik, tadi dia tanya apa? Tri Ratna kan? Pernah dengar tak Tri Ratna? Ratna ni biasa kalau terjemah bahasa Melayu apa Ratna ni? Ratna Sari nama orang tak? Dulu ada seorang penyanyi nama Roy, Kau Ratnaku lagu dia tak? Ha, Ratna. Tri Ratna ni bukan macam Trinity. Kalau saya sebut Trinity tahu? Trinity ni macam Kristian punya pegangan akidah tu lah, Trinity. Satu Allah, dua Nabi Isa, tiga Ruhul Kudus. Tu Trinity. Dalam agama, apa tadi? Agama Kristian. Dalam agama Hindu ada Trinity. Tuhan Brahma, Tuhan Wisnu, Tuhan Siva. Dalam agama Buddha ada Trinity. Buddha Dharma, Buddha Amitabha, Buddha Maitreya. Trinity. Baik. Sekarang dalam agama Buddha, kalau kita kitab Al-Quran, Yahudi kitab Taurat, Injil kitab Isa sebagai contoh, mereka ada kitab-kitab yang namakan Tripitaka. Bukan Tri Ratna lagi ni, Tripitaka.
Bahasa Sanskrit Tripitaka bermaksud tiga bakul. Tahu bakul? Tiga bakul lah Tripitaka. Tiga bakul, kitab pertama nama apa? Sutta Pitaka. Kedua, Wisaya Pitaka. Ketiga, Abhidhamma Pitaka. Ni kitab asas agama Buddha. Sutta Pitaka, Wisaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka gabung jadi Tripitaka tadi. Baik, yang dia nak tanya Triratna. Triratna saya nak sebut. Pertama Buddha, yang kedua Dharma, yang ketiga Sangha. Oh, tak tahu semua Ustaz. Tak tahu. Buddha tu Buddha lah. Buddha tu Buddha. Dharma kalau dalam istilah Islam itulah tariqah. Dharma ni jalan nak sampai pada Tuhan. Dan Sangha itu ialah biarawan, biarawan ataupun biarawati. Dengan bahasa mudah, Sangha tu adalah sami lelaki dan juga Sangha tu merujuk kepada sami perempuan. Jadi bagi macam ni, kalau huraian agama Buddha, Buddha dia tahu dah, bakat yang pencipta bagi, kemahiran yang Tuhan bagi tak sama. Jadi dia nak sediakan satu agama, nak suruh orang ikut jalan yang lapan ni, bukan semua orang boleh tembus. Bukan semua orang boleh ikut. Tapi dia nak cari satu pelindung. Siapa yang paling lemah, orang awam macam mana pun kena masuk dalam tiga ni. Inilah panggil Tri Ratna ni. Inilah Tri Protect, Tri Defend, Tri Pertahanan. Okay. Siapa nak sampai walaupun dia orang awam, ini dia. Cari Buddha, cari Dharma, cari Sangha. Ni halak lapan tu lah. Itulah jalan. Siapa yang beramai dengan lapan roda tu insyaAllah sampai. Tapi dia kena ada macam kita utusan. Ustaz-ustaz, ulama-ulama, itulah sangganya. Kalau tok guru kita ustaz, tok guru kita orang alim, tok guru kita tok guru, tok guru kita ulama, dia samilah. Itu kalau saya sanggah, inilah protect nak jaga terus kekal, mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi kelangsungan agama ni. Jadi pernah ada cerita macam ni. Ada seorang raja tu, dia tua dah. Bila dia berjalan dalam hutan, dia tengok seorang Tok Sami Buddha duduk dalam sarang burung atas pucuk pokok. Sarang burung tu macam ni. Sarang burung tu banyak. Dia kutip sarang burung, dia buat satu macam rumah dia dengan sarang burung. Dia duduk tapa atas tu lah. Bila raja hak tua ni lalu, dia tengok, oi, ada Tok Sami atas tu. Dia pun suruh turun. Tok Sami tu pun turun. Dia kata, kamu penganut agama apa? Aku ialah penganut agama Buddha. Oh, sama. Aku pun Buddha. Jadi aku nak tanya Tok Sami kamu satu soalan. Apakah ajaran Buddha yang paling penting? Dia kata tiga benda saja hak paling penting. Jangan buat jahat, jadilah orang yang baik, bersihkanlah hati dan jiwa kamu. Tu saja. Wow. Hak paling penting. Jangan buat jahat, buat hanya benda yang baik-baik, bersihkan hati kamu. Kawan tu raja hak tua, dia kata, Allah, kalau kamu bagi lagu ni, budak 5 tahun pun boleh faham. Betul. Budak 5 tahun boleh faham. Jangan buat jahat, buat benda baik, sucikan hati. Aku mengharapkan kamu bagi ceramah yang panjang, ceramah yang detail. Dia kata, walaupun budak 5 tahun faham, tapi nak buat dia, nak tunai dia, 80 macam kamu pun belum tentu boleh buat. Betul. Betul ke tak? Betul. Nak buang hak jahat, nak amal hak baik, nak suci hati, belum tentu. Walaupun ayat tu mudah, senang dipaham, belum tentu lagi kita mampu buat. Jadi bahasa mudah tadi, Tri Ratna ni macam inilah. Buddha panduan, Dharma jalan, Sangha itu ialah ulama-ulama, pedri-pedri, rahib-rahib ataupun imam-imam bagi depo. Cara nak buat ialah macam ni. Mereka ada ritual khusus nak masuk dalam Tri Ratna asas. Oh. Baik, mereka ada upacara kena baca. Cara dia duduk bersila, kena duduk macam ni. Ini lakonan semata-mata, tidak ada berkenaan dengan yang hidup atau yang mati. Jadi kena duduk macam ni, mereka kena ucap ini depan bihu. Bihu ni wali mursyid lah kalau tarikat kita. Okay. Kalau yang perempuan dia panggil bihuni. Bihuni hak perempuan, jantan bihu. Kalau tahap sangga tu umum macam ustaz mana-mana, tapi tahap bihu ni wali mursyid. Wali mursyid nak bagi dharma ni jalan. Cara dia ialah, wahai Buddha, aku akan pergi kepada kamu, maka lindungilah aku. Wahai Dharma, aku akan pergi kepada kamu, maka lindungilah aku. Wahai Sangha, aku akan pergi kepada kamu, maka lindungilah aku.
Maksudnya dia masuklah dalam tu di bawah bimbingan wali-wali mursyid tadi. Jadi dia duduk dalam mana? Dalam tariqah dharma. Tariqah dharma tu 8 tu lah. Bimbingan daripada ustaz dia, wali dia, amal 8 tu insya-Allah sampai dia pada tahap pencerahan yang Buddha sampai. Tapi bukan Buddha dharma, bukan Buddha Maitreya, Buddha hak tengah, Buddha Amitabha. Buddha Amitabha. Dan Buddha Amitabha ni tak ada kenaan dengan Amitabha Chan. Amitabha saja. Buddha Maitreya tu tahu tak siapa? Kalau saya cerita jangan terkejut. Hakikat hujung Buddha Maitreya bila dia cerita dalam tiga kitab dia ni, sifat-sifat kelahiran dia, bagaimana dia hidup, Buddha Maitreya lebih menjurus kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Sifat-sifat Buddha Maitreya sebiji dengan kisah Nabi Muhammad. Sebenarnya agama-agama yang terasing ni terhasil daripada kitab-kitab lama, daripada ajaran nabi-nabi yang dah jauh, akhirnya diselewengkan oleh jin, iblis dan setan. Allah. Jadi hak asal-asal itu masih banyak lagi kesamaan. Juga macam Hindu, tengok Kalki Avatar. Depa dah tunggu Kalki Avatar muncul hujung zaman, padahal nabi dah Kalki Avatar tu. Dan tak ada kena mengena dengan filem Avatar hak orang warna biru tu. Ha. Tu Kalki Avatar. Kalau Buddha, Buddha Maitreya tu. Buddha Maitreya itulah Nabi Muhammad. Cuba baca, cuba kaji, insya-Allah anda akan bertemu dengan segala sifat dia tunjuk sebiji. Ada tak Buddha duduk padang pasir? Ada tak Buddha duduk padang pasir? Pernah tengok tak orang Buddha duduk padang pasir? Tapi dalam tu sifat Buddha akhir zaman, Buddha Maitreya dia duduk padang pasir. Anak yatim. Waktu dia kecil dah kematian ibu dan bapa. Duduk di bumi yang panas, bumi yang gersang, akan membawa satu pencerahan dan cahaya baru, akan ditentang oleh kaum dia sendiri. Tapi tak ada lagi cerita Buddha-Buddha hebat macam tu. Kecuali hanya mirip kepada kisah kisah Nabi Muhammad. Allah. Jangan terkejut. Sebenarnya banyak kitab-kitab agama lain yang sebenarnya tersisip kisah Nabi-Nabi dan Rasul. Allah. Kisah Nabi-Nabi dan Rasul banyak. Tapi kita perlu buat analisa dan kajian. Okey, abaikan Pancasila. Pancasila betul lah abang kata tu, Indonesia. Itu rukun negara. Pancasila dalam nisbah agama Buddha ialah pengakuan untuk tidak melakukan lima perkara yang terkutuk. Pertama ialah jangan membunuh. Yang kedua, jangan mencuri. Yang ketiga, jangan berzina. Yang keempat, jangan berbohong. Yang kelima, jangan minum arak atau minum minuman keras atau memabukkan. Itu Pancasila dalam agama Buddha. Sebab tu dia kena ada ritual depan bikhu juga, kena duduk macam tadi. Aku bertekad melatih diri, menghindar diri daripada membunuh semua makhluk-makhluk yang hidup dan bernyawa. Hak macam nombor satu, jangan membunuh. Aku bertekad, iaitu melatih diri, menghalang diri daripada mengambil hak dan barang yang tidak diberi. Maksud faham tak? Barang yang tidak diberi ialah jangan mencuri. Nombor tiga, aku bertekad melatih diri, menghindar diri daripada melakukan asusila. Asusila tu berzina. Berzina. Ha, dapat dah malam ni asusila. Kalau acu sila, dia suka bersila. Ni asusila. Yang nombor empat, aku bertekad melatih diri, menghindar diri daripada melakukan pembohongan, penipuan dan pendustaan. Jangan cakap bohong. Dan yang terakhir, aku bertekad melatih diri, menghindar diri daripada meminum minuman keras, arak dan memabuk. Tapi ramai dah orang Buddha minum arak ini. Tu nak cakap tu macam kita lah. Allah suruh semayang, tak semayang. Ini Allah kata, Tuhan dia kata larang minum arak, dia minum arak juga. Jadi jangan pelik lah. Semua agama ada yang taat, semua agama ada yang ingkar ataupun asi, iaitu tidak mengikut perintah agama masing-masing. Jadi sekurang-kurang malam ni dapatlah ilmu tak? Agama Buddha walaupun dari sudut putaran roda dharma, Tri Ratna dan Pancasila. Banyak lagi kalau nak cerita. Tapi biarlah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke guys, itulah tadi ya guys ya, kecerdasan Ustaz Awani Muhammad, daya ingat Ustaz Awani Muhammad, dan mengetahui detail sedetail mungkin asal usul daripada agama Buddha, sehingga ada juga kemiripan ajaran-ajarannya ya. Ada salah satu tokoh di Buddha ini yang digambarkan mirip dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah agama-agama, kata Ustaz Awani Muhammad, agama-agama orang terdahulu ataupun nabi-nabi terdahulu yang diselewengkan oleh iblis seperti itu, sehingga terciptalah agama-agama baru ataupun agama-agama yang menyelewengkan. Akan tetapi dalam ajarannya banyak kebaikan-kebaikan di sana, seperti tidak boleh bermabuk-mabukan, seperti tidak boleh membunuh, dan juga melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama itu seperti berzina dan lain sebagainya. Sebiji ya, hampir sama ya, tapi tidak sama ya teman-teman sekalian. Oke, di dalam kehidupan ini pasti ada yang taat dan ada yang ingkar terhadap agama masing-masing. Dan kita sebagai umat Islam, mari kita satukan ya tekad kita, semangat kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz Tauni, hebat betul lah Ustaz Tauni ini, masya Allah, IQ dia tinggi sangat lah kan. Asal usul agama Buddha pun dia dah pertanyaan masalah apa pasal apa pun dia akan jawab pasti. Wow, terbaik betul. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.